Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Patiler seluruh Nusantara. Berjumpa lagi bersama saya Jajang Jamaluddin di channel tutorial budidaya ikan. Di video kali ini saya akan membahas tentang jenis-jenis pakan yang sering saya gunakan dalam berbudidaya ikan lele. Dari mulai pakan larva ikan lele, pakan benih lele yang sudah dewasa, pakan lele ukuran sangkal, serta pakan lele ukuran konsumsi. Nah, sahabat petilep semua, pakan adalah satu komponen yang sangat penting yang harus ada dalam budidaya ikan lele. Tanpa pakan, lele tidak akan tumbuh normal, dan apabila lele kekurangan pakan, lele bersifat kanibal dan bisa memakan temannya sendiri. Dalam asumsi pakan atau dalam asumsi pemberian pakan, sahabat petilep semua, saya sarankan berilah pakan kepada benih ikan lele sesuai dengan bukaan mulut lele tersebut. Jadi kalau lelenya kecil, silahkan kasih pakan dengan butiran kecil. Apabila lelenya besar, silahkan kasihlah pakan lele dengan butiran yang besar. Namun saya sarankan sebelum membelikan pakan kepada lele, diusahakan pakan tersebut dibibis dulu. Kalau memang ada probiotik, silahkan gunakan probiotik untuk membibis. Tapi kalau memang tidak ada probiotik, silahkan gunakan air saja untuk membibis pakan. Takarannya 1 kg pakan bisa dibibis dengan 2 gelas air. Tujuannya agar pakan tersebut tidak mengembang di perut ikan lele. Apabila pakan mengembang dalam perut ikan lele, hasilnya lele akan menggantung, stres, dan bisa menyebabkan kematian. Jadi alangkah baiknya kita bibis dulu pakan tersebut sebelum dikasih, jadi biar tidak mengembang di perut ikan lele. Oke sahabat petir semua, kita mulai jenis pakan dari mulai pakan larva ikan lele. Ketika kita selesai melakukan pemijahan ikan lele, telur akan menetas dalam waktu 1 hari 1 malam. Nah, dari mulai menetas sampai 4 hari ke depan, lele jangan dulu diberi makan karena lele punya cadangan pakan di dalam perutnya, yaitu berupa kuning telur, sering disebut yolsac. Nah, pakan tersebut bisa bertahan selama 4 hari, dan ketika lele menetas itu warnanya cenderung sama dengan air. Sepintas orang yang awam tentang budidaya ikan lele tidak akan bisa melihat karena lele tersebut sama dengan air, warnanya bening. Nah, nanti di hari kedua baru lele akan berubah warna menjadi hijau muda. Nah, dari situ kita sudah bisa melihat lele udah berkerumun di pojokan kolam. Di hari ketiga lele sudah berubah menjadi coklat tua, warnanya jadi coklat tua, dan di situ kandungan pakan cadangan dia itu sudah menyusut. Di hari keempat barulah lele berwarna hitam, sangat kecil sekali ukurannya, seukuran ujung lidi. Nah, seperti itu. Dari situ kita harus paham asumsi pakan ikan lele yang sesuai dengan bukaan mulut larva karena masih kecil. Nah, biasanya para petani menggunakan dua pakan ya. Pakan tersebut adalah pakan hidup, yang pertama kutu air, yang kedua cacing sutra. Setelah berumur 4 hari, asumsikan lele dengan pakan yang sesuai dengan bukaan mulutnya, yaitu kutu air, karena bukaan mulutnya masih kecil jadi pakannya pun yang kecil. Nah, pakan ini pakan hidup, pakan yang sangat berprotein tinggi yaitu kutu air ya, dan itu akan menggenjot pertumbuhan larva lele menjadi cepat besar. Nah, setelah umur 5, 6 sampai 7 hari, katakanlah 1 minggu, baru kita asumsikan dengan pakan cacing sutra. Kedua pakan ini adalah jenis pakan hidup yang sangat disukai oleh larva lele. Insya Allah lele akan tumbuh cepat ke ukuran selanjutnya. Ketika lele berumur 10 sampai 15 hari, nah dari situ saya suka mengajarkan sedini mungkin untuk berpindah pakan ke pakan pabrikan. Nah, biasanya dalam hal perpindahan pakan ini, lele biar tidak kaget, kita sebagai pembudidayanya harus pintar-pintar mengaplikasikan pakan tersebut. Lele sudah keenakan makan kutu air dan cacing sutra, tapi kita asumsikan pakan pabrikan sedini mungkin. Jadi biar dia bisa melupakan pakan
hidup bisa beralih ke pakan pabrikan. Biasanya kalau saya membuatkan pasta untuk larva ikan lele, jadi saya menggunakan pur tepung apa saja, tapi yang sering saya gunakan adalah PSP Hipropit yang sangat lembut sekali. Nah itu nanti saya aduk dengan kuning telur, dibikinkan pasta. Jadi jangan terlalu basah, jangan juga terlalu kering. Nanti saya bulat-bulatkan ya, segede kelereng, nanti saya gantung dengan tali. Biasanya satu kolam saya kasih 4 butir saja ya, untuk perpindahan pakan biar si larva ikan tidak kaget. Lama-kelamaan pasti dia akan menyukainya juga, karena pakan hidup cacing sutra sudah tidak ada. Jadi dia terpaksa makan pakan pabrikan. Nah, ketika lele umur 20 hari, lele akan beranjak dewasa dan ukurannya pun di kisaran 1-2 cm sampai 2-3 cm. Biasanya di sini saya menggunakan masih pur tepung juga, tapi agak sedikit kasar. Di sini saya menggunakan 581 atau 581L pakan udang dengan cara ditebar tapi sedikit-sedikit, karena ini sangat harumnya sangat menyengat sekali, jadi dikhawatirkan takut merubah kualitas air, nantinya bisa menjadi bau dan kotor. Jadi asumsikannya sedikit-sedikit saja. Ke sahabat patil semua, di rentan waktu umur 20-25 hari, lele sudah bisa memakan pakan pabrikan berupa butiran. Nah, di sini saya sering menggunakan produk dari PT Matahari Sakti, dari mulai PF500, PF800, serta PF1000. Untuk ukuran ikan 2-3 sampai 3-4 cm, saya menggunakan pakan PF500 dengan butiran 0,5 sampai 0,7 mm. Nah, ketika pakan tersebut habis, lele pun disortir, naik ukuran lagi ke ukuran 3-4-4-5 cm, pakan pun saya ganti ke pakan PF800 dengan butiran 0,7 sampai 1 mm. Dilanjut lagi, ketika pakan PF800 habis, lele pun tumbuh, saya sortir lagi menjadi tingkatan ke ukuran 45-56 atau 35-46 cm. Nah, di sini pakan saya ganti lagi ke PF1000 dengan butiran 1,3 sampai 1,7 mm. Nah, untuk tiga pakan tersebut, produk dari PT Matahari Sakti itu mempunyai 39 sampai 41% kandungan protein. Nah, jadi diajarkan sejak dini asumsi pakan dengan kandungan protein tinggi agar kekebalan tubuhnya kuat dan imunnya pun kuat. Nah, setelah ikan berukuran 46 cm menuju ke 57, pakannya saya ganti. Nah, dari sini pakan tersebut bukan menggunakan PT Matahari Sakti lagi, tapi saya gunakan PT Sentral Pangan Pertiwi. Itu pakan untuk memanjangkan ukuran badan ikan lele biar masuk ukuran. Jadi ikan itu tidak pendek. Jadi pakannya saya gunakan pakan dari produk Sentral Pangan Pertiwi. Di karungnya itu biasanya terdapat tulisan Hipropit 781-1, itu untuk kodenya saja ya. Biasanya saya pakai -1 di ukuran ikan 46 cm sampai 57 cm. Butiran pakan tersebut adalah 2 mm sampai 2,3 mm. Nah, ketika pakan itu habis, lele pun saya sortir dan beranjak ukuran lagi ke 57-78 cm. Pakannya pun saya ganti ke 781-2. Butirannya di kisaran 2,3 sampai 3 mm. Nah, ketika pakan itu habis, sama saya sortir juga dan berganti pakan ke 781-3 atau 781 polos. Butirannya di kisaran 3,2 sampai 4 mm. Nah, sahabat patilers, ketiga pakan jenis pakan tersebut diproduksi oleh PT Sentral Pangan Pertiwi. Dan pakan tersebut mempunyai 31 sampai 33% kandungan protein. Nah, jadi untuk yang pertama tadi tinggi 39 sampai 41% dan yang kedua 31 sampai 33%. Nah, itu
Itu dia sahabat Petilers, jenis-jenis pakan yang sering saya gunakan dalam berbudidaya ikan lele. Semoga video tutorial ini bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Petilers seluruh Nusantara dan tetap semangat. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like serta dukung saya dengan cara tekan tombol subscribe-nya dan juga tekan tombol loncengnya agar kalian senantiasa mendapatkan notifikasi dari setiap video yang saya share di channel ini.